Jangan suka mendongak ke awan, nanti terantuk kaki sendiri. Memang benar tiada pandangmu, pantau di barat segurawan. Ingatlah diri jaga sesemu, jaga tertib kadi supawan. Ingatlah diri jaga sesemu, jaga tertib kadi supawan. Harum dipuji dipuja, layu gugur berkaparan. Ingat kawan gadis dan dada, ingatlah ingat jagalah diri. Jangan didengar pujo asmara, semuanya itu tidak berarti. Jangan didengar pujo asmara, semuanya itu tidak berarti. Lagi hamba berkata, wahai kawan, wahai putri, buatlah baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Sungguh benar nasihat itu, segala-gala hendak dijaga, supaya tidak diri tertipu dari bencana. Kami pergi petik pucuk ubi. Apa kau nak pergi membasuh ni, Mawar? Iyalah, Kintan. Aku dah terlambat ni. Eh, tak takut pergi seorang? Apa yang nak ditakutkan? Kalau dah nak mati, di mana-mana pun mati. Bersabarlah kau nak Pak Rantau, Mawar. Apalah kau ni, Kintan. Merepek aja. Dah, aku nak lapar ni. Marilah balik. Ha, kalau begitu, marilah kita balik semua. Aku balik, ya? Iyalah. Thank you.
Tapi kau kata tak takut. Baru saja aku buat begini dan kau takut. Sudah. Aku tak suka dengan perkataan kau lagi. Pemuda tak tahu malu. Janganlah marah. Jangan marah-marah Mawar. Tak baik. Nanti lekas tua. Kau jangan biadab, Jelatang. Nanti ku kabar dengan ayahku. Aku tak melakukan perkara biadab sama kau. Hanya aku nak menyampaikan hasrat hatiku kepada kau. Yang sebenarnya, aku cinta pada kau, Mawar. Aku benci tengok kau. Nanti, nanti dulu. Apanya? Kalau kau setuju, aku minang kau. Kau gila, ya? Nanti dulu, ya. Aku bilang nanti, ya. Nanti, ya. Lepaskan aku. Oh, kau pukul aku, ya? Ya, kau biadab. Biadab! Aku nak pergi tengok ada perempuan menjerit tu. Ayolah. Bagus. Oh, kau desa. Kau berani menolak aku, ya? Ya, kerana kau bersalah, Jelatang. Bersalah? Apa kena mengenai kau dengan Mawar? Hei, Jelatang. Aku anggap dia macam kakak aku sendiri, lah. Kakak. Kedua ni desa. Si berdebah tu cuba nak mengacau Kak Mawar. Terima kasih, desa. Nasib baik desa ada. Kalau tidak, naas kakak tadi. Sudahlah kakak, mari saya hantar kakak pulang. Engkau orang pergilah kerja. Aduk. Berani dia mengacau bakal tunangan aku si Mawar. Apa kak? Pecahkan balik ya? Aku nak beritahu ayahku dulu. Dia yang boleh mengajarnya. Bagus tu Jelatang. Suruh ayah kau beritahu pada ibu bapa si desa. Berani dia mengganggu tunang orang. Baiklah aku pergi ya. Baik. Ambil ke dalam balik. Baik, pergi terang. Lawan. Apa kau ni? Saya boleh bergaduh dengan desa. Apa asal pula? Pasal semua. Habis kenapa kau tak lawan dia? Saya dah lawan dia, ya. Tapi kawan-kawan dia datang menolong. Cish! Pengecut! Sia-sia saja kau nak pendekat datang. Mana dia desa? Entahlah, ya. Mangkali dia dah balik. Habis, apa kau dah suruh aku buat? Ayah pergi bagi tahu dengan ibu bapak dia.
supaya jangan dia mengganggu si Mawa lagi. Bukankah dulu ayah hadap janji dengan saya nak tunangkan saya dengan si Mawa? Dah, mari ikut. Mengganggu si Mawa? Apa ni datang dengan marah-marah macam singa lepas saja? Kau jaga sikit. Kau jaga anak kau sikit. Pandai-pandai nak mengganggu si Mawa. Bukan si Mawa setunangan aku. Kalau ia pun cakaplah pelan-pelan sikit. Ini tidak tak pergi-pergi macam orang kena sikit polong. Wah, kau nak lawan aku ya? Ini segendut lah. Ya, aku tahu kau gendut. Kau sememang pendekar di kampung ni. Tetapi kalau aku tak bersalah, apa yang aku takut? Wah! Kau berani lawan aku ya? Amboi, kau tumbuk rumah aku, yang lebih baik kau tumbuk muka aku lagi, bapak. Tunggu. Jangan bawa kaduk rumah kau, aku tak suka. Takut. Tahu kau takut ya? Engkau jaga anak kau, bapak. Aku tahu jaga anak aku, kau jangan dekat. Sudah, mari kita balik. Tak malu, dah tahu tempat orang nak tunjuk garang. Mana saya dah kau sosasi dengan kain kan? Belum tahu lagi berapa banyak kerbau dah kau rebah. Kerbau? Laki-laki pengecut! Aku serangan temukan kau, kau. Apa yang kecoh-kecoh ni, Mak? Pasal kau lah. Apa kau buat dengan Semawa? Apa yang dia sebuat? Apa kau ganggu Semawa? Oh, sudah pandai nak beristri, ya? Aku kasih tunang dengan sepupu kau melati kau tanda. Apa Mak ni? Dia setak ganggu Kak Mawar? Jelatang dengan ayahnya datang mengatakan kau mengganggu Semawa. Tidak, Mak. Desa hanya meleraikan Kak Mawar bergaduh dengan Jelatang. Itu saja. Sememang Jelatang tu pandai memuat mulut, dia suka nak melaga kawan tua. Jem! Pada ini hari kau tak boleh keluar lagi pada rumah. Naik! Kau ni macam anak perempuan pula nak kau kuong-kuong dia. Kau jangan nak menang-menang tadi. Kau ke tangan nanti kau. Wah, kau dah lajak bako kau sasah nak kali ni baru kau tahu. Cobalah. Kau kena. Cobalah. Alah, kali aku terima kau. Nanti kau balik aku wajar kau. Ayah nak pergi masang luka. Kau jangan pergi ke mana-mana ya. Tengok rumah. Baik, Ayah. Mawar. Kintar.